Baik, di Kedah pula, polis daerah Kota Setara sedia menambah jumlah sekatan jalan raya SGR sekiranya pematuhan perintah kawalan pergerakan PKP di daerah itu direkodkan negatif. Ketua Polis Daerah Kota Setara, SCP Ahmad Syukri Mat Ahir berkata ketika ini 5 SGR dilaksanakan bermula tengah malam tadi. Jumlah tersebut adalah tambahan kepada 3 SGR yang dijalankan sepanjang tempoh PKP bersyarat di Kedah bermula 13 hingga 21. 1 Januari lalu. Dan untuk PKP ini, kita menambahkan 2 lagi lokasi sekatan jalan raya iaitu di Tol Selatan, Tol Alor Utara, di Kepala Batas. Ditambah lagi 2 di Batas Pahit, Jalan Kuala Kedah Yan, dan juga di lokasi sekarang ini di hadapan Balai Kota Seram Semut. Dan untuk tim pemantau juga kita akan kita tingkatkan juga tim pemantau. Semasa PKPB hanya 3 tim pemantau keluar pada setiap shift, iaitu daripada 8 pagi hingga 4 petang dan 4 petang ke 12 malam. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mantau operasi sekatan jalan raya di Alor Setara tengah malam tadi. Katanya 25 anggota polis dan 10 anggota tentera ditugaskan menjaga SGR pada satu-satu masa dan sejumlah 176 orang pegawai dan anggota digerakkan bagi pemantauan hari pertama pelaksanaan PKP di Kota Setara. Pemantauan turut dilakukan di JT Penumpang Feri Kuala Kedah bagi mengawal pergerakan rentas sempadan ke Langkawi.